cara untuk mengatur yang namanya rekam layar HP Xiaomi, seperti tidak ada suara atau mengaktifkan suaranya. Jadi perlu kalian ketahui, kalau kita yang baru beli HP Xiaomi itu jangan langsung dibuat merekam, karena dia settingannya itu silent. Jadi untuk kalian yang ingin mulai merekam, pastikan kalian setting dulu pertama kali. Kalian buka panel pusat kontrol, lalu kalian cari menu yang namanya rekam layar. Yang seperti ini, rekam layar, kalian tekan lama di ikonnya. Nah, untuk mengatur seperti resolusi, kemudian ada yang namanya sumber suara. Jadi dia cuma ada 3, biasanya bawaan seperti ini. Hening, kalau kita merekam maka tidak ada suara. Ini suara sistem, ini mikrofon. Jadi silakan tentukan, kalau mikrofon seperti saya bicara ini, kalau suara sistem itu suara internal. Setelah itu baru kalian buat merekam. Ketuk satu kali untuk mulai merekamnya. Kemudian untuk suara video call atau teleponan itu tidak bisa, karena mikrofonnya sudah dipakai sama aplikasi yang kita gunakan untuk teleponan ataupun video call. Jadi kalau kalian melakukan rekam layar, dia tidak akan ada suara meskipun kita aktifkan pengaturan tadi.